Pemirsa, liburan Natal dan Tahun Baru, jalan kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Wisatawan berkunjung dengan tujuan untuk menghabiskan waktu libur Natal. Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian memberlakukan one way dari Bandung maupun sebaliknya. Kemacetan kendaraan di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat terjadi dari arah Bandung maupun sebaliknya. Kemacetan akibat meningkatnya jumlah kendaraan yang memasuki kawasan wisata Lembang, tampak kendaraan pribadi mendominasi di jalur wisata tersebut. Arus kepadatan kendaraan dari arah Bandung menuju Lembang mengekor hingga kawasan Setiabudi Bandung. Ruas jalan yang menyempit atau bottleneck ditambah tingginya kuantitas keluar masuk kendaraan ke lokasi tujuan wisata menjadi salah satu penyebab kemacetan. Kemacetan kendaraan diprediksi akan terus terjadi hingga berakhirnya libur panjang Natal dan Tahun Baru. Pihak kepolisian mengimbau kepada pengguna jalan yang akan menuju Lembang, Kabupaten Bandung Barat untuk menggunakan jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan. Untuk para wisata yang ada di kawasan Lembang, menuju Lembang, itu dominasi kendaraan yang berplat nomor Jakarta yang dituju ke tempat-tempat wisata favorit di Lembang seperti Pemhos, kemudian Floating Market, dan arah The Road Malibaya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.